Pengadilan Negeri Tangerang Banten Senin sore menggelar sidang tuntutan terhadap dua pelaku pengedar ratusan kilogram narkoba jenis ganja kering asal Aceh yang terungkap pada bulan Agustus 2020 lalu. Dua pelaku, yakni DP dan NB, dituntut hukuman pidana mati dengan pertimbangan jumlah barang bukti yang didapatkan cukup besar, yakni 192 kilogram. Apalagi dua pelaku merupakan sindikat pengedar narkoba yang kerap melakukan transaksi jual-beli barang haram tersebut dengan jumlah besar. Hukumannya kita tuntut hukuman pidana mati terhadap dua terdakwa. Kita gunakan pasal 114 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Kalau untuk pertimbangan sendiri kan kenapa dikenakan hukuman mati dan batas minimum berapa jumlah ganja sehingga yang bersangkutan dikenakan hukuman mati tersebut? Ya karena mereka ini sindikat, jadi ini hasil dari pengembangan. Dalam kasus ini keduanya dijerat pasal 114 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 terkait Undang-Undang Narkotika. Sidang selanjutnya akan digelar pekan depan. Dimas Arief Setiawan, Tangerang, Banten.